Mega proyek senilai 6.891.500.000 dikerjakan PT Arlin Sejahtera sejak Juni tahun 2022 sesuai papan informasi nomor SPMK UM0103AU9.1 angka Romawi 6 2022 SPMK tanggal 20 Juni tahun 2022 menuai pertanyaan banyak kalangan. Celebesmagazine.com. Pekerjaan proyek penanggulangan bencana tanggap darurat bencana alam banjir Kabupaten Baru di Kelurahan Bojo Baru dan Desa Bojo Kecamatan Malusetasi Kabupaten Baru Sulsel diduga sengaja ditutup. Tutupi baik pekerjaan maupun pelaksanaannya. Termasuk pagu anggaran tidak jelas apakah APBD atau APBN. Ketua LSM Gentar Yulianus Paladong, SH menduga mega proyek ini banyak ditutup-tutupi termasuk anggarannya apakah APBD atau APBN, papan proyek saja. Baru dipasang Senin tanggal 29 Agustus tahun 22 sekitar jam 11 siang kemarin saat itu. DPRD Baru berada di lokasi ungkap Yulianus LSM Gerakan Taruna Rakyat, Selasa tanggal 30 Agustus tahun 22 di Bojo Baru, Malusetasi Baru. Sementara itu, salah satu anggota DPRD Baru yang turut ke lapangan, harus dicara kepada Ma menjelaskan, belum ketemu pihak pompengan, ini saya belum sempat ketemu balai. Kami mau konfirmasi berapa volume yang dikerja, apakah juga satu paket dengan di Desa Nepo, terang terus dicara. Banyak pihak berharap agar pemerintah setempat berkoordinasi dengan pihak-pihak yang melakukan kegiatan di wilayahnya minimal ada pemberitahuan sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai. Anis Andriadi, Kepala Biro Baru melaporkan dari Baru. Menyatakan bahwa ditutup-tutupi. Soalnya apa saya bilang ditutup-tutupi? Tidak ada keterbukaan antara Balai Besar Pompengan dengan kontraktor yang bekerja di sini. Jadi selama ini kami tanya pengawas di sini bahwa yang bekerja di sini perusahaan dari mana, dia bilang tidak tahu. Semua pengawas di sini kami tanya, dia bilang kami tidak tahu perusahaan mana yang bekerja di sini sebagai kontraktor. Sementara pengawas itu adalah pegawai perusahaan kontraktor, tapi dia tidak tahu itu perusahaan kontraktor itu. Satu kedua, yang menjadi pertanyaan saya di sini besar bahwa saya kan pertanyakan itu terkait masalah papan proyek. Nah, kalau papan proyek itu kan di situ ditulis bahwa nama perusahaan yang bekerja perusahaan mana, kemudian ada anggarannya berapa, dan ada limit waktunya berapa, berapa hari kerja, dan berapa volume, dan berapa anggarannya. Dan jenis anggarannya, apakah anggaran itu dari APBN atau anggaran mana? Nah, ini yang saya pertanyakan. Tapi ini Pak, saya lihat di sini, adakah anggaran rencana anggaran? Tapi di dalam papan proyek ini tidak tertulis atau tidak terpaparkan namanya hari kerja, Pak. Ini anggaran sekarang begini, terkait dengan papan ini dipasang, ini tadi jam 11 siang dipasang pada di sini sama pengawas di proyek di sini. Ini papan ini tadi jam 11 siang dipasang. Baru-baru tadi, jam 11 siang. Kami di sebelah sama anggota DPR Kabupaten Baru, lantas mereka pasang papan proyek ini. Makanya saya bilang, ini papan proyek, kalau menurut saya ini bukan papan proyek. Ini bukan papan proyek karena tidak lengkap di sini spesifikasi sebagai papan proyek. Nah, ini hanya papan menurut saya katakan hanya pemberitahuan saja. Seperti baleho. Iya, kayak seperti jenis baleho. Nah, di sini kan anggarannya 6,6 sekian. Tapi ini dana ini tidak dari mana? Kita tidak tahu anggarannya dari mana berapa, siapa yang punya uang, berapa hari dikerja, volumenya berapa, tidak ada. Jadi, dan ini yang the best.